pesantren, salah satu pondok di wilayah Ambulu yang didirikan pada tahun 1948 oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mas Duki Mustafa, atas prakarsa oleh Kiai Haji Munawir Mustafa yang letaknya tepat berada di Dusun Kebonsari Sabrang Ambulu. Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin senantiasa memberikan sebuah solusi terhadap solusi pendidikan di masa kini dan masa depan. Oleh karenanya, ada beberapa unit formal dan non-formal. Unit Tarbiyah As-Salafiyah, ada Pondok Pesantren Salafiyah Putra, ada Pondok Pesantren Salafiyah Putri, ada Pondok Pesantren Al-Amin 3, ada Pondok Tafsir Al-Qur'an Putra, juga ada Pondok Pesantren Tafsir Al-Qur'an Putri, juga ada Pondok Pesantren Al-Asri Al-Amin, juga ada Asrama Hidayatul Muqtadiin Putri, dan juga ada Asrama Al-Masdiyah Al-Amin, Asrama Al-Zainiyah Al-Amin, TPT Al-Amin, dan Asrama Putri. Madrasah Diniyah Ambalatul Ulum, dan juga ada pasukan dari Rektor Muhammad Al-Qalidiyah. Walaupun yang juga berada di Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin di sekitar dua Al-Asriya adalah Yayasan Al-Amin. Kirab Hari Santri sepanjang 1 kilometer. Kirab Hari Santri mengular sampai 1 kilometer. Ini lihat ini, mengular sampai 1 kilometer. Hampir 3.000 peserta ini.